Halo bro, ketemu lagi dengan channel Bro Maman. Kali ini Bro Maman akan explore 5 pantai yang belum terkenal di Lombok Utara. Kalian pasti penasaran kan? Seperti apa sih pantai ini? Yang jelas pantai ini indah dan eksotis. Jadi kalian harus tonton semuanya. Walaupun belum terkenal, pantainya indah. Let's go. Sebelum lanjut, kalian harus ingat tekan like dan subscribe agar kalian mendapat info terbaru terkait tempat-tempat wisata di Lombok. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Pantai Kluwi, daerah Lombok Utara. Pantai Kluwi ini sendiri berada di perbatasan Lombok Barat dan Lombok Utara. Kalau kalian mau ke sini, cukup kalian mencari perbatasan Lombok Utara dan Lombok Barat. Aman buat anak-anak, ombaknya terlalu besar juga dan pantai ini memang belum terkenal, tapi sudah banyak teman-teman yang mengunjungi, terutama wisatawan lokal. Oke, jangan lupa mampir ke sini ya. Kalau kalian menginap di pantai ini, ada satu hotel yang menyediakan penginapan untuk kalian semua. Ada bungalow. Kalian bisa nginap sepuasnya di sini. Harganya yang pasti ekspensif. Oke? Bu, sate apa itu, Bu? Ayam. Bumbunya pakai apa, Bu? Kelapa. Bumbu kelapa ya? Pasti enak ya? Insya Allah. Kamu tinggal parkir aja dan melihat pemandangan pantainya. Tempat ini kalian bisa foto-foto untuk mengabdikan diri kalian yang sudah datang. Oke. Ini mancing apa, Pak? Ikan apa? Ya. Ini mancing ikan apa? Ikan paso. Ikan paso ya. Umpannya apa itu, Pak? Ikan kecil-kecil. Boleh dilihat dulu, Pak. Oh,
Jadi kalau kita mau pancing ikan pasu itu, dia kayak gini ya pasang umpannya, Pak. Jadi nggak pakai pemberat juga, nggak pakai peringan juga yang umpan-umpan itu ya. Cukup begini doang. Oh iya. Petani itu gini ya, Pak ya. Selain ikan ini apa yang bisa dipakai untuk jadi umpan? Ikan kecil-kecil. Yang penting ikan kecil-kecil ya. Jadi mau dimakan ya. Oh ini namanya ikan paso ya, Pak ya. Jadi yang apa namanya? Yang tajam. Mulutnya tajam gini ya. Ini namanya paso ya. Enak itu. Enak ini, Pak ya. Apa nama tempat ini, Bang? Pondok Bukit Story. Oh, Pondok Bukit Story. Hehehe. Begitu kami mau keluar dari pantai Dua Malaka, kami terganggu dengan sebuah pemandangan yang luar biasa, indah, dan eksotis. Tempat ini namanya Pondok Bukit Story. Tempat ini baru saja dibuka. Di tempat ini kalian bisa berfoto, bisa bersantai. Nantinya di sini akan disuguhkan dengan makanan-makanan khas Lombok. Itu sih kata penghuninya. Tempat ini tepat berada di pintu masuk Pantai Dua Malaka. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa mampir ya. Hehehe. Yuk kita lanjut ke tempat berikutnya. Let's go.
sekarang kita berada di lokasi tempat, tepatnya di pantai Malimbu. Inilah pantainya. Dan yang terpenting, jaraknya dari Kota Mataram sudah terjangkau. Jadi buat teman-teman yang di Kota Mataram bisa masuk ke sini. Antara pantainya begitu luas dan bisa bermain kano juga. Jadi adik-adik di sini banyak sekali yang main kano dan tempatnya nyaman banget, sejuk lagi. Jangan lupa ya. Lagi. Ini namanya Pantai Nita. Pantai Nita ini lokasinya cukup jauh dari Kota Mataram. Jadi ya lumayan sekitar 30 menit perjalanan. Tapi walaupun dia dari Kota Mataram, pantai ini cukup eksklusif dan kulinernya. Dan pantai ini sangat nyaman untuk tempat berlibur. Kenapa saya bilang pantai ini sangat nyaman? Bisa dilihat sendiri, banyak anak-anak dan pantainya nggak terlalu dalam, ombaknya kecil seperti teluk, sehingga nyaman banget buat keluarga. Jangan lupa ya mampir ke sini. Yang paling menarik dari pantai ini, pasti tahu kan kalau di pantai ikan bakar kuliner khas Nipah. Nanti kita cobain ya. Sekarang kita lagi nunggu stresnya lagi masak. Oke, nanti kita ketemu pas makan. Jadi banyak yang sahabat-sahabat bisa lakukan. Sambil bermain, kalian bisa mandi-mandi. Pantainya aman untuk anak-anak. Kalian bisa bermain bola, bermain kano, bisa juga renang dengan ban. Pantainya aman untuk anak kecil. Jadi kalau kalian berlibur ke sini, jangan takut bawa anak kecil. Aman, ombaknya sama sekali tidak ada. Kayak kolam biasa. Jangan lupa ya, kalau kalian ke Lombok, mampir di Pantai Nipah. Di samping pantainya yang indah, kulinernya pun tidak mengalahkan kuliner-kuliner yang lain. Di sini terkenal dengan ikan bakarnya, khas Nipah. Kalian harus coba. Ini apa namanya, Bi? Mana? Ini? Kan kuah di kelak kuning. Kelak kuning ya? Kalau di Lombok namanya kelak kuning. Ikan kakap bakar. Tangan anakku sudah mulai. Yuk kita makan aja ya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Biar kalian dapat info update terbaru dari vlog kami tentang wisata Lombok. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Tepuk kamera. Aduh. Yang pertama, Pantai Kluwi. Yang pertama, Pancasila.